Hello guys, hello semuanya. Oke, tadi udah di intro, jadi sekarang giliran gua. Halo guys, balik lagi bareng gua. Di video kali ini gua mau kasih tutorial ke kalian agar Instagram kalian bisa dimonetisasi dan menghasilkan uang. Nah, jadi sebelum lanjut videonya, kalian tahu nggak apa itu monetisasi? Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, jadi di video kali ini aku juga bakal kasih tutorial apakah akun Instagram kalian memenuhi syarat untuk monetisasi. Oke, jadi untuk monetisasi sendiri adalah sebuah fitur yang dimana fitur tersebut bekerja sama dengan kreator untuk menghasilkan penghasilan sebuah kreator. Nah, jadi biasanya contoh aplikasi yang menggunakan fitur monetisasi yaitu seperti YouTube. Nah, di mana kreatornya itu akan mendapatkan penghasilan dari fitur monetisasi tersebut. Jadi kita bakal langsung aja cek apakah akun Instagram kalian dapat memenuhi syarat untuk monetisasi atau tidak. Nah, jadi kita bakal langsung aja ke videonya. Semoga kalian bisa ya guys. Amin, amin, amin. Oke, jadi kita langsung aja, kalian klik garis 3 dan kalian klik pengaturan. Dan biasanya untuk yang memenuhi monetisasi di sini tuh ada fitur kreator. Nah, di mana fitur tersebut di sini tidak ada dan aku bakal kasih solusinya agar fitur kreator tersebut bisa muncul di akun Instagram kalian. Oke, jadi sebelum lanjut jangan lupa kalian klik like dan langsung aja kalian subscribe sekarang juga, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video baru muncul notif di beranda YouTube kalian. Selamat penonton, enjoy. Subscribe ya guys, jangan bohong. Oke, langsung aja, jadi kalian klik garis 3 di pojok kanan atas dan kalian pilih pengaturan dan kalian pilih akun, lalu kalian scroll ke bawah, lalu kalian pilih beralih ke akun profesional. Setelah itu kalian jangan lupa klik lanjutkan, lanjutkan, dan lanjutkan sampai selesai. Dan di sini banyak banget pilihan yang tepat untuk menggambarkan seorang Anda. Jadi kalian pilih di sini disarankan apa yang paling tepat menggambarkan Anda. Nah, jadi di sini aku pilih contoh kreator video. Hello Killian Apa guys. Setelah itu kalian tunggu 30 detik sampai prosesnya itu selesai. Oke, jadi bakalan muncul dua opsi seperti ini. Di sini tuh ada terdapat dua opsi. Yang pertama ada kreator dan ada bisnis. Karena ini untuk fitur monetisasi, langsung aja kalian klik yang kreator dan kalian langsung aja klik selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian lengkapin ini semua agar lebih cepat disetujui monetisasi kalian. Oke, jadi setelah mengikuti cara tadi, kalian jangan lupa kalian klik pengaturan dan kalian pilih kreator dan pilih monetisasi. Oke, jadi bakal muncul tampil seperti ini. Nah, jadi buat kalian yang diterima atau yang disetujui, bakalan muncul selamat Anda disetujui untuk kreator monetisasi. Dan jangan lupa juga aktifkan kreatornya di profilnya agar kalian bisa tahu kalau kalian itu kreator. Dan kalau yang nggak disetujui, maka tampilannya maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung di kreator tersebut. Nah, jadi mungkin videonya dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, support gua dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Mungkin videonya dulu, saya Herman Frodi, see you next video and bye-bye.